Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Maulana. Di sini saya adalah anggota dari tim yang memperkenalkan produk apa aja sih yang mau saya tawarkan kepada teman-teman semuanya. Temanya kita untuk campus ini adalah fashion and food healthy. Jadi produk kesehatan gitu ya teman-teman. Dari untuk fashionnya PCT kita yang pertama ada masker. Nah, masker ini adalah produknya dari Ibu Diah teman-teman. Jadi di daerah Bandung. Jadi beliau bikin produk masker dengan bisa di custom ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dikasih nama gitu ya. Dan kalau untuk dipakai untuk ibu-ibu yang pakai kerudung, ini udah ada konektornya. Jadi bisa langsung dikonekin belakang gitu ya. Jadi udah keren banget gitu. Kemudian yang produk kedua ada produknya Ibu Heni. Nah, Ibu Heni ini memproduksi kue hot cookies. Nah, jadi beliau ini sangat kreatif sekali. Jadi ada hot cookies coklat. Jadi beliau memproduksi ini. Ini keren banget teman-teman. Jadi memakai bahan baku yang bergizi ya, dan memetik gandum dan ada oatsnya, kemudian ada coklatnya juga ya. Jadi ini cocok banget ketika kita ngeteh gitu ya teman-teman, atau ngopi cemilannya ini gitu. Ini enak banget teman-teman untuk buka puasa ya. Kemudian yang ketiga ada produk sambel. Nah, ini adalah produk dari Ibu Retno teman-teman. Jadi produk ini adalah produknya Ibu Retno. Nama produknya adalah sambal ebi atau disebut sambal manis. Jadi tentunya siapa sih yang nggak suka makan sambal ya? Kalau kita makan nasi, makan nasi ini diproduksi di Lembang teman-teman, Bandung Barat, sambal manis ini. Jadi kalau ingat sambal manis dari Ibu Retno gitu. Ya, kemudian yang keempatnya, di sini ada produk olahan ikan teman-teman. Jadi ini adalah produk olahan ikan dari ikan ketek. Namanya adalah ketek res. Teman-teman. Jadi produknya adalah produk olahan ikan. Tentunya ternyata ikan ini banyak diminati teman-teman. Karena si ikan ini digoreng utuh teman-teman. Jadi tulangnya, kepalanya, semuanya digoreng kering. Tentunya ternyata ikan ini setelah saya searching di internet, kemudian diteliti di lab, kandungan protein dan kalsiumnya tinggi banget gitu, untuk ikan ini. Jadi ini cocok banget gitu teman-teman, apalagi bunda-bunda yang punya dede-dede ya, lagi masa pertumbuhan, seringlah makan ikan. Karena kalsium dari ikan petek ini adalah ikan yang sangat baik banget itu untuk pertumbuhan otak anak dan tulang. Tentunya ini adalah produk-produk unggulan dari UKM-UKM yang ada di Bandung Barat, tentunya dengan dari Rumah Kreatif Bandung. Saya sangat merekomendasikan sekali ya teman-teman dari produk-produk UKM ini. Kemudian kita udah ada izin edar dari Dinas Kesehatan, itu berupa PIRT. Jadi teman-teman gak usah ragu lagi untuk mengkonsumsi, karena semuanya kita sudah melalui audit yang tepat. Untuk produk ikan sendiri kita udah ada maskot ya teman-teman dari produk UKM. Ini adalah si Cilin namanya teman-teman. Jadi nanti si Cilin akan menerangkan lebih lanjut mengenai apa sih ikan ketek itu. Hai kemari ikan, hayo udah pada makan ikan belum? Kenalin, aku Cilin, si ikan pepetek. Habitatku dari danau air tawar di Saguling. Bukan guling yang buat ngiler ya. Pepetek kres. Pepetek kres. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Jadi produk yang ini adalah produk dari kolaborasi dari semua UKM yang ada di Bandung. Jadi teman-teman bisa order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.